Assalamualaikum semua. Okey. Hari ni Caca bukan kesorangan untuk buat video hari ni. Kita ada teman kita sendiri iaitu Nurul Iman. Hi guys. Okey, hari ni Iman dekat Pandan Indah. Okey. Apa Mas Fika? Fika. Okey. So hari ni kita orang berdua nak buat apa? Kita orang berdua nak review makanan dekat sini. Okay. Sebelum kita review, kita pergi scan dulu. Okey, jom. Jom. Okey, jom kita tengok. Kat sini kita ada nasi lemak. Kita ada nasi lemak steamboat semua. Okey, ni ada nasi lemak biasa, nasi lemak tambah ayam. Harga murah-murah eh. Cuba tengok. RM2 saja. Jangan tengok macam tu steamboat kita siap eh. Jom kita tengok. Jom.
kuih tiaw kerang, otak-otak pun ada. Okay, jom. Jom. Siapa yang nak cuba boleh datang sini ramai-ramai. Dapur Mas Fika pandan indah. Okey, datang au. Hey guys, tak sangka kat sini ada basking C17. Memang ke terbaik lah guys. Sedap sangat, diorang basking memang terbaik lah. Oh ya, kita ada basking C17. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Caca. Okey, sekarang ni kita bersama Ya. Yeah. Okey, nanti ya. Okay. Abang beraksi hari apa? Setiap Sabtu dan Ahad. Ya. Yeah. Okey, Iman nak tanya nama abang siapa? Nama abang? Abang panggil Fazli je. Okey, nama abang? Zuli. Nama abang? Zuli. Hello. Fazli. Nama? Okey. Alright. Okey, siapa yang nak mengenali dengan C70 boleh ambil. Boleh ambil ke sini. Kita ada Facebook semua. Ada Instagram. Ya. Okey, sambil kita kita tengok review-review kita pada malam ni kan. Dan kita juga ada artis jemputan kita pada malam ni. Ha, jangan risau, jangan kau nak. Kita ada macam-macam kita ada. Alright, okey, saya terulang khas untuk semua. Dan saya Nurul Iman. Okey, sebelum kita review makanan ni, kita nak memperkenalkan dia. IG story. IG saya Caca_official22. IG saya Nurul Iman _official_. Semua boleh follow, okey? Lepas tu YouTube channel Caca Production. YouTube channel Iman, Nurul Iman. Okey, boleh subscribe, share untuk kawan-kawan korang, okey? Okey. So, kita ada apa ni Iman? Pemata ni ada apa? Banyak makanan. Nasi lemak ayam. Lepas tu kita ada set dulang, meatball cheese dan macam-macam makanan. Ada sate ayam. Sedap. So, kita nak buat apa? Kita nak review makanan di Dapur Mas Fika. So, owner kedai ni adalah Dapur Mas Fika. Yeah. So, apa lagi je kita rasa? Jom. Okey. Iman nak rasa yang mana dulu? Iman nak rasa yang ni dulu. Yang ni? Okey, boleh. Rasalah. Nampaknya di situ. Ini saya rasa ramen kot, ramen. Iman, kalau Iman makan ni kan? Ya. Suara Iman akan menjadi Ziana Zain. Oh. Lepas tu kening Iman akan ternaik macam ni. Tak turun. Tak boleh. Boleh. Okey, Caca rasa juga. Sama. Saya rasa ni juga? Ya. Okey, macam ambil sedikit sebab saya tak makan pedas. Saya ambil sikit je lah. Tapi saya gila juga dengan ramen ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sedap. Sedap. Guys, benda ni pedas guys. Pedas ke? Tak pedas? Sedap gila. Sedap gila. So,
yang korang tengah tengok Caca punya YouTube channel ni, jangan teliu pula. Kita review makanan. So kalau korang nak apa? Nak dapatkan makanan ni? Ya, boleh datang di Pandan Indah. Okey, Dapur Mas Pika, okey? So kita rasa ni, kita nak rasa apa lagi? Okey, saya nak rasa ni. Okey ni, nama dia adalah Sate John Sate. Sate John Sate. Ni sate ayam. Ni ada sate daging lembu. Daging lembu. Okey. Ada kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya seperti Iron Man. Sedap. Kita buat lawak sikit lah. Kan? Ya. Sangat sedap. Okey, sangat sedap dan sangat fresh dia punya ayam. Rasanya bagi Iman rasanya apa? Sedap sangat lah. Sedap sangat. Jangan tarik. Tak boleh tarik. Tak tahu kenapa. Tak apa, kita tak balik. Okey. Banyak makan. Masa kita kat sini kita ada meatball cheese. Okey, dia ni western. Ada fries, ada wedges. Ada apa nama ni? Coleslaw and sawi. Salad. Saya pun tak kenal sebab saya tak masak. Okey, apa? Okay, so Iman nak rasa yang ni pula. So, ambil kan dulu. Silakan dulu. Tapi kalau Iman makan ni kan. Ha, meatball. Kalau Iman makan ni kan. Badan Iman akan menjadi Zainazah ni. Kita buat lawak. Okey. Allah dia tu. Dia ada dua. Okey. Bismillah. Tak panjang macam situ. Dan okey, Iman. Bagi Iman rasa dia macam mana? Oh, tengah tu kan. Sabar. Kejap. Saya rasa daging dia ni baru buat kan? Cakap lah. Baru beli atau baru buat? Sekejap lah. Cakap lagi. Kalau panas-panas sedap. Habar lah. Sangat sedap. Kan? Tapi walaupun tengah hujan sekarang, tapi apa? The show must go on. Lepas tu kita nak makan apa lagi, Iman? Manlap deh. Kita ada air. Air pun disediakan daripada Dapur Mas Pika. And then ada steamboat. Ini apa? Makan ni. Chicken chop. Okay. Itu adalah chicken chop daripada western juga. So, Imam boleh rasa? Tak nak lah ni dulu. Steamboat? Ah, ya. Okay, makan. Ambil satu. Saya nak lain. Ini first time saya makan udang. Rasanya? Sedap. Rasanya udang fresh yang dibawa dan direbus. Datang dari Korea. Datang dari Korea. Tapi kalau Iman makan ni tak jadi Korea kot. Iman jadi akan menjadi Zainazah juga. Zainazah lagi. Ataupun nak apa ni? Orang Caca makan tu jadi Ella. Ella tak. Kita biasa-biasa je orang cakap kan. Okey, lagi kita nak makan apa lagi? Chat, kat sini ada char kway teow dan kecoh goreng. Tak boleh nak ambil sebab jauh sangat. Tu kita rasa ni, wedges dia. Hari kita rasa main, so kita rasa wedges. Tapi guys, ni adalah set ulang dia akan. Itu adalah impact sound. Okey, tadi kita dah rasa ramen. Lepas tu kita ada meatball, ada fries, ada chicken chop and wedges. Lepas ada coleslaw tengah-tengah. Gimana rasa? Rasa eh? Sedap. Oh, senang tu. Sedap. Senang aku je bercakap dari tadi. Kau cakap? Okay. Aku nak makan. Sangat sedap. Orang kalau nak boleh datang sini lah. Itu je. Aku pun makan ni. Yalah. Dia jadi lupa.
otak jadi ni. Ambil eh. Macam mana nak ambil? Sekejap. Kopi ni macam rasa tak asak. Soto. Soto dia kamu tengok. Okay, kamu tengok. Kita ada banyak. Tengok. Tengok. Ha. Okay. Ada ayam. Ada apa? Ada telur. Telur. Lemon. Eh! Terjatuh. Okay, tak apa. Tak apa, teruskan. Okay, kita rasa kuat dia. Rasa lu. Okay. Saya akan suapkan anda. Anda adalah puteri. Okay, sedap. Bagaimana rasanya? Sedap. Itu je. Sedap rasa dia masam-masam. Okay. Masam-masam. So, okay. Ada limau. Rasa macam kuah. Kuah yang sangat. Cakap apa? Sangat. Sangat istimewa. Lepas tu, tadi kita dah makan sate ayam. Lepas tu kita nak try rasa tu, laksa. Laksa itu. Ambil. Ni Iman pula cakap. Okay. So kat sini ada laksa. Laksa ni ada telur, ada limau, ada timun. Nampak menarik. Nampak. Nampak memang menarik. Apa Iman rasa? Oh, sok saya pula. Okay. Dia sangat sedap. Dan dia macam baru masak. Maksudnya korang order dia terus masak. Sedap. Dia, dia letak. Rasanya sedap. Saya rasa semua yang menu daripada dapur Mas Fika ni kan, memang sangat menarik. Ni nama dia Laksa Penang. Okay. Dan sangat istimewa. Orang cakap makan kat sini memang sangat murah. Ya, sangat murah. Apa lagi kita rasa? Nasi ayam. Okey, rasa dulu. Nasi ayam. Ada nasi lemak juga. Nasi lemak, udang dan paru. Sotong. Nasi lemak sotong. Sotong. Eh, udang pula. Okey. Memang rasa mana? Saya rasa ni lah. Masa ni lah. Jadi nasi ayam. Akhirnya sedap. Dan fresh. Cakap fresh nasi kuning ayam. Hari dang, hari dang, hari dang. Panas. 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 Ni rasa dia sedap lah. Sambal dia pedas. Dari tadi sedap, sedap. Cuba enak. Cakap sekejap. Enak. Ah, enak banget. Dari bahasa Indon. Enak banget. Daripada tadi sedap, sedap. Okey, rasa dia sedap. Saya tak ambil ya. Ayam flat lah. Flat ni. Lepas tu, nak rasa. Rasa duk ketiau. Cau ketiau. Manager. Manager. Habis tunggu jatuh. Ambil tu. Ini kuih tiaw. Goreng yang special daripada ladang. Eh, sangat. Dia panas saja. Cuma Iman rasa. Panas kan? Macam kat tepi pantai panas. Okey, dia ada telur. Lepas dia ada cili. Kata cili. Ada sayur. So, jom kita rasa kan. Walaupun ada sudu, tapi saya pakai sudu ni lah. Iman, awak buat apa Iman? Kita sedang sudu jatuh. Kita adalah sound effect lagi sekali. Ya. Kita teruskan. Iman, kalau nyanyi lagu, nyanyi lagu. Kalau makan ni yang Iman tak? Letak. Ada tahu. Iman kalau makan ni kan? Iman akan nyanyi lagu tu terpaksa tarik paling tinggi di dunia. Tak ada lah. Dah makan? Dah makan? Makan. Sedap. Panas. Panas. Rasa dia enak. Tauge dia rasa segar. Macam tauge dia ditanam, dia baru letak di kerja. Telur. Kenal. Okey. So, korang kalau nak order ketiau ataupun cap ketiau, boleh tadi dapur Mak Fika ini dia. Ketiau dia sangat menarik dan sangat simple dan sangat murah. Orang kata apa? Ketiau ni kalau korang order baru dia masak lah. Bukan dia bubur je. Okay, Iman jangan macam
sate tadi kan. Sangat cakap lagi. Macam sate tadi kan. Sate tadi pun dia tak letak dulu. Dia orang order baru dia bakar. Macam ni lah. Tolong letaklah. Takkan saya nak pegang. Cakaplah bosku. Bosku. Nyanyi lah. Aduh Iman ni. Lepas kita ada apa? Nasi kita ada. Char kway teow. Tapi char kway teow ni berkuah. Tadi dia tak berkuah ni, dia berkuah. Tadi kway teow goreng. Ini char kway teow. So Iman kita pegang. Okey, ni ada telur mata, ada udang, ada gerang. Sangat-sangat menarik dan sangat simple. Telur ni penting. Semua char kway teow ada. Yes. Char kway teow special berharga RM7 saja. Sangat murah dan korang boleh dapat macam-macam. Ya. Saya rasa. Ya, saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah basket dah tadi. Rasanya sama macam tadi tapi Dia ada kuah. Cuma tadi tak ada kuah. Tapi bezanya itu tak ada udang, ni ada udang yang gerang. Sangat simple. Dia tadi cakap. Ya, sangat simple. Lepas tu harga dia RM7 eh. RM7? Korang boleh rasa macam-macam kat sini. Murah, lepas tu sedap sangat kat sini. Korang kalau makan kan rasa macam nak datang lagi lah. Memang nak datang lagi. Akan datangnya. Okey, jom kita rasa. Bukan sahaja makanan tau dekat sini, kita ada pun air. Ada sediakan air di dapur Mas Fika ni. Sangat, orang kata kat KL sangat dekat. Pandan indah, orang kata pandan indah. Kontak di dapur Mas Fika akan keluar lagi. Lepas tu, nak rasa apa? Tolong. Manager, tolong. Oh, ni air kok. Air Coca-Cola. Saya punya tak fake kok. Saya punya teh ais. Sedap kok. Gimana ya? Kok. Nak sedap. Sedap. Air kok ni semua sedap. Okey, air lain. Okay, ada air lain juga. Air lain pula kita ada. Ni apa? Tak mi. Air saya tak tahu, saya rasa. Ini Nescafe. Saya tak pernah minum, tapi saya rasa. Rasa Nescafe dia memang sedap. Nescafe, minum lah. Dan? Sedap. Tapi Iman tak boleh minum ni. Iman kalau minum, pening. Okey, lain. Kita ada ni kot. Yang rasa cikgu cok tu, Iman. Cikgu cok ni. Cikgu cok, ambil. Cikgu cok sekarang. Ini bahaya eh. Alihkan ni. Saya letak ni. So ni dia bagi pisau, mek. And then cara untuk memocong chicken chop ni sangat. Chef, Iman potong. Oh, tak pandai. Pandai. Memang tak nak. Kenapa? Saya buat potong ni memang kurang sikit. Memang pandai ya? Pandai sikit. Tak boleh lah. Jauh lah, cacau sikit-sikit dah tak. Tak ada meja, tak ada meja. Okay, rasa sedap. Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, lembut. Kalau nak try semua, boleh datang apa Mas Fika. So, kalau korang nak rasa semua makanan yang ada di atas meja kita orang ni, boleh datang sekarang ni, dapur Mas Fika Pandan Indah. Dan kita berhibur dengan basket kita C70 kejap lagi. Tunggu, lepas hujan lagi. Okey. Lagi? Lagi? Lepas tu
Korang boleh datang ramai-ramai kat sini. Bawa lah family korang kan. Untuk atuk nenek korang. Bawa semua yang dari kampung untuk nenek. Itu memang cun untuk nenek. And then kalau korang nak makan benda-benda yang sangat murah ni, bolehlah sekarang. Itu saja. Okay. So, kejap lagi kita akan berhibur bersama basket kita, C17. Okay. Okay apa? Okay. Okay. Okay, bye. Bye. Okay, lepas tu, bye. Lepas tu, three.